Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah sesaat, bicara tentang hidayah sebentar aja. Artikel ahlan. Nah, ini dia nih, artikel ahlan. Apa maknanya? Bahwa kita selalu menyambut baik orang-orang yang ingin belajar. Ahlan wa sahlan bihadurikum. Selamat datang atas kehadiranmu. Nah, maksudnya apa? Kita berbahagia menyambut orang yang mau belajar, menyambut orang yang mau belajar tentang Allah, menyambut orang yang mau belajar tentang agama, menyambut baik kedatangan mereka semua yang mau belajar tentang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bihadurikum. Pintu kita terbuka luas untuk mereka yang ingin belajar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi. Kau itu sih. Tadi gue lupa. Oh iya. Umi kata ya. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, "Umi yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a." Barang siapa, kata Allah, yang hijrah, berpindah dari ketidaktahuannya, dari kelalaiannya, dari kekurangannya menuju ketaatannya, kepakemannya, kepengetahuannya menuju di jalan Allah, maka apa kata Allah? Yazid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Allah luaskan rezeki di muka bumi. Jadi buat kalian yang mau belajar, kita pikir sama, ahlan wa sahlan bihadrikum. Kita terbuka lebar. Kita terbuka lebar. Pintu kita terbuka lebar buat siapa? Buat kalian yang mau belajar. Jadi buat kalian yang mau belajar, ahlan wa sahlan. Baikir zawah, ahlan. Baikir zawah, dirangkul bukan dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan.